Ada seorang wanita bernama Laci. Ia dijodohkan dengan pria bernama Kisan Lal. Selama di dalam perjalanan, suami Laci yang bernama Kisan sibuk menghitung barang belanjaan dan dagangan. Ia memang seorang pedagang. Kisan tidak peduli dengan istrinya. Mereka kemudian singgah dan beristirahat di sebuah oase padang gurun. Konon, menurut rumor, oase itu berhantu. Laci dan temannya hendak membasuh muka. Mereka bertemu seekor burung berwarna biru yang selalu mengikuti pergerakan Laci. Burung itu begitu jinak dengan warna yang rupawan dan kicau yang menawan. Ketika Laci membasuh mukanya, ia dikejutkan dengan adanya jejak kaki yang mendadak muncul di tepi kolam. Laci ketakutan dan segera bergegas pergi. Laci tiba di rumah pengantin pria. Ia disambut dengan baik oleh pihak keluarga laki-laki. Malam harinya, pasangan pengantin baru ini akhirnya punya kesempatan untuk menikmati malam pertama. Laci sudah tidak sabaran, tetapi ia tetap menahan diri. Suami Laci agak aneh, ia justru sibuk menghitung barang-barang yang akan dibeli untuk diperdagangkan. Ia tidak menghiraukan istrinya saat malam pertama. Kisan bahkan mengatakan bahwa besok pagi ia akan segera berdagang karena ia tidak mau melewatkan acara keramaian yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Dan yang terburuk adalah ia harus pergi dalam jangka waktu 5 tahun. Menurutnya, 5 tahun tidak akan lama. Ia meminta istrinya tidur karena ia masih sibuk menghitung barang-barang yang akan ia bawa. Keesokan harinya, Kisan pamit pada ayahnya yang bernama Banwar. Banwar ternyata punya watak yang sama dengan anaknya. Mereka adalah saudagar kaya dan obsesi sang ayah adalah agar anaknya ini bisa meneruskan kesuksesan dirinya sebagai seorang pedagang. Kisan akhirnya benar-benar pergi meninggalkan istrinya tanpa sempat menyentuhnya di malam pertama. Kisan singgah di kolam yang berhantu. Ketika hendak membasuh mukanya, ia bertemu dengan sosok jin yang tergila-gila dengan istrinya. Mereka sempat bercengkerama. Jin itu akhirnya mengetahui kalau Kisan akan pergi dalam waktu yang lama. Ia berniat menggantikan posisinya. Jin itu kemudian mengubah dirinya persis seperti wajah Kisan. Jin yang menyamar menjadi Kisan tadi kemudian pulang ke rumah dan membohongi ayah Kisan dengan berkata, "Ayah, aku bertemu dengan seorang pendeta. Dia mengatakan bahwa aku akan diberkati dengan 5 koin emas setiap harinya. Sebab itulah aku memilih kembali." Ayah Kisan pun tertipu. Ia merasa senang setelah mengetahui bahwa anaknya diberkati dan akan menghasilkan koin emas setiap harinya. Kepulangan Kisan palsu disambut bahagia oleh sang ibu dan sanak saudaranya. Malam harinya, Kisan palsu akhirnya menemui Laci. Laci begitu bahagia. Kisan palsu sangat mencintai Laci. Ia tidak tega membohonginya. Kisan kemudian mencoba jujur dengan berkata bahwa ia bukanlah suami Laci, melainkan seorang jin. Laci tertawa. Ia pikir Kisan sedang bergurau. Kisan palsu kemudian mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada Laci. Ketika mereka pertama kali bertemu di kolam di tengah padang gurun. Saat itu, Kisan mengubah dirinya dalam wujud seekor burung berwarna biru. Setelah itu, bahkan ia bertindak nekat dengan menyamar menjadi suami Laci agar bisa dekat dengan orang yang ia cintai. Mendengar hal itu, Laci ketakutan, tetapi kejujuran jin itu membuatnya terkesan. Ia kemudian menangis. Laci pun sedih dan bingung. Ia sedih karena orang yang mencintai dan peduli kepadanya justru seorang jin. Sedangkan suaminya sendiri cuek bebek dan tidak peduli kepadanya. Tersentuh akan kejujuran dan ketulusan cinta jin itu, Laci akhirnya mau menerima jin yang berwujud Kisan.
Malam itu Laci akhirnya memutuskan untuk menikmati malam pertama bersama dengan seorang jin di bawah guyuran hujan. Tidak dijelaskan secara detail siapa nama jin itu dan kenapa ia bisa menjadi sosok yang gentayangan. Yang pasti, jin yang berwujud kisan ini sangat mencintai Laci. Suatu hari ia mendatangi Laci dan mengatakan bahwa ia sangat ketakutan jika kehilangan Laci ketika kisan yang asli pulang. Laci menghibur jin itu dengan berkata, "Kisan, biarlah esok menjadi misteri. Kita nikmati saja kebahagiaan yang tersaji saat ini." Seorang laki-laki bernama Boja masuk ke rumah Kisan. Ia membawa surat kiriman Kisan yang ditujukan untuk ayahnya yang bernama Banwar. Alangkah terkejutnya Boja setelah mengetahui jika Kisan mendadak ada di rumah itu. Padahal ia mengirimkan surat untuk orang tuanya melalui Boja ketika Kisan berada di rantau orang. Kisan palsu kemudian mengusir Boja. Setelah itu ia merobek surat yang dikirimkan Kisan untuk ayahnya. Boja butuh waktu 15 hari untuk sampai di tempat di mana Kisan yang asli berada. Setelah menemui Kisan yang asli, Boja kembali tercengang. Ia heran, kenapa Kisan bisa secepat itu kembali ke sana. Boja bahkan mengatakan bahwa ia bertemu dengan Kisan ketika ia mengantar surat ke rumahnya. Kisan yang asli mengira bahwa Boja sedang mempermainkan dirinya. Karena itulah ia kemudian meminta anak buahnya untuk mengusir Boja. Keluarga Banwar ikut dalam perlombaan unta. Mereka diwakilkan oleh dua penunggang unta anak buah Kanwar. Keluarga Banwar diejek oleh dua pria yang bernama Takur dan Laju. Takur mengejek mereka karena setiap tahunnya keluarga Banwar selalu kalah dalam perlombaan unta. Perlombaan unta akhirnya dimulai. Dua penunggang unta dari keluarga Banwar ternyata tidak mahir mengendalikan unta yang mereka tunggangi. Unta tersebut sering linglung dan salah arah ketika berlari. Tetapi sejurus kemudian, keluarga Banwar akhirnya memenangi perlombaan itu. Tuan Takur tidak terima. Ia merasa jika Kisan curang dan memukuli pria itu. Tap cup cup sehelia. Laci ngambek. Ia kesal karena Kisan menggunakan kekuatannya untuk memenangkan lomba untuk keluarganya. Laci sebenarnya takut orang-orang mengetahui jika Kisan adalah jin. Ia meminta Kisan agar bersumpah untuk tidak lagi menggunakan kekuatan jinnya. Karena cintanya kepada Laci, Kisan akhirnya memenuhi permintaannya itu. Laci pada akhirnya hamil. Kisan palsu bingung. Perasaannya campur aduk antara senang dan sedih. Ia takut jika Kisan asli kembali. Kisan asli pasti tidak terima ketika mengetahui jika Laci hamil, karena Kisan yang asli belum pernah berhubungan badan dengan Laci. Kisan palsu kemudian membawa Laci ke kolam di mana mereka pertama kali bertemu. Kisan kemudian berlutut dan mencium bayi yang ada di dalam perut Laci. Ia berjanji tidak ada yang akan memisahkan mereka. Laci menangis terharu. Ia tidak menyangka kata semanis itu justru lahir dari mulut seorang jin, bukan manusia. Mereka sepakat jika bayi yang lahir adalah bayi perempuan, maka mereka akan menamainya Lonima. Seorang wanita menjual buah beri kepada Kisan yang asli. Kisan jadi teringat jika istrinya suka sekali dengan buah beri itu. Ia tiba-tiba merasa rindu kepadanya. Kisan mulai merasa gelisah dan tidak tenang. Karena itulah, ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya.
Kisan pulang ke rumah dan di sana ia menemukan pria yang sangat mirip dengan dirinya. Semua orang tercengang karena ada dua Kisan yang sama persis. Kisan yang asli berusaha meyakinkan ayahnya bahwa dirinya memang Kisan yang asli, bukan penipu. Tetapi tidak ada yang mempercayai dirinya. Ayah Kisan bahkan mengusir Kisan yang asli karena dianggap sebagai penipu. Kisan tidak mau menyerah, ia ngotot untuk membuktikan siapa dirinya. Sementara itu, Laci sedang berjuang untuk melahirkan anaknya. Laci pada akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Jin yang berwujud Kisan bahagia setelah mengetahui kekasihnya melahirkan dengan selamat. Ye ber wala thag hai. Dhakke maar kar ise ghar se bahar nikalo. Karena bingung menentukan siapa Kisan yang asli dan mana yang palsu, mereka memutuskan untuk membawa dua Kisan ini menemui seorang gembala yang terkenal cerdas dan bijaksana. Seorang pengembala yang bijaksana bernama Gadaria melakukan tiga ujian untuk menentukan siapa Kisan yang asli. Ujian pertama, ia meminta mereka untuk menggenggam bara api. Kisan yang asli berusaha untuk menyentuh tetapi ia tidak kuasa menahan bara panas tadi. Sedangkan Kisan palsu, ia diam tidak bergeming. Gadaria akhirnya memutuskan bahwa Kisan asli sebagai pemenang ujian pertama. Ujian yang kedua adalah mereka harus menangkap domba pemilik sang gembala dan kembali. Kisan yang asli mampu melakukannya, sedangkan Kisan yang palsu tetap diam dan tidak bergeming. Akhirnya dan yang paling menentukan adalah Gadaria yang bijaksana berkata, jika di antara kalian ada yang mampu masuk ke dalam kantong air ini, maka ia adalah Kisan yang asli. Jin yang menyamar menjadi Kisan palsu mulai terpancing. Ia ingin segera masuk ke dalam tempat penyimpanan air itu. Tetapi ia teringat sumpahnya kepada Laci bahwa ia tidak akan menggunakan kekuatan jinnya dalam kondisi apapun. Kisan palsu terpaksa melanggar sumpahnya. Ia segera menggunakan kekuatan jin dan masuk ke dalam kantong itu. Mengetahui hal itu, Laci menangis, meratapi kepergian orang yang ia sayangi. Film ditutup dengan adegan di mana Kisan mendatangi Laci dan berkata, "Jangan menangis, Laci. Aku tidak marah kepadamu, karena aku yakin kamu diguna-guna oleh jin itu." Laci berkata terus terang bahwa ia tidak ditipu, apalagi diguna-gunai oleh jin, karena dari awal jin itu berkata jujur dan mengakui siapa dirinya. Laci bahkan mengakui bahwa ia melakukan hubungan dengan jin karena ia memang mencintai jin itu. Setelah itu, Kisan kemudian berkata, "Laci, jangan bersedih. Anak perempuan kita yang bernama Lonima tidak ingin ibunya menangis." Mendengar perkataannya itu, Laci terkejut. Ia tidak pernah memberitahu Kisan yang asli siapa calon nama untuk anaknya. Itu artinya, Kisan yang ada di hadapannya sekarang adalah jin yang masuk ke dalam tubuh Kisan yang asli. Ternyata, jin dengan sengaja masuk ke dalam kantong air sang pengembala untuk menipu mereka semua. Seolah-olah, ia terkurung di dalam sana. Padahal jin itu sebenarnya keluar dari dalam kantong tersebut dan masuk ke dalam tubuhnya Kisan. Tidak dijelaskan bagaimana nasib Kisan yang asli. Namun yang pasti adalah, jin yang ada saat ini bersemayam di dalam tubuh Kisan. Dan ia hidup bahagia bersama Laci untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir.